Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Ahid dari SMP Negeri 1 Winong. Saya akan berbagi praktik baik pada proses pembelajaran berdiferensiasi di pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Thank you.
kemudian yang kelima. Oke, mari kita sama-sama tepuk sip sip. 1, 2, 3. Sip 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 sip. Sip 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 sip. Sip sip. Oke, terima kasih untuk semuanya. Semoga menjadi motivasi bagi siswa yang lain agar lebih belajar yang semangat untuk meraih cita-cita dan keberhasilan. Terima kasih. Matulah berkatu. Perkenalkan, nama saya Damar Adi Padantia. Saya dari kelompok visual indera penglihatan. Pembelajaran sangat menyenangkan karena kami dibagi dan beberapa kelompok dan menyesuaikan gaya belajar yang kita sesuaikan. Visual indera penglihatan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Alexa Wardana dari kelompok kinestetik belajar dengan cara bergerak. Dalam proses pembelajaran kita bisa melatih kekompakan karena disesuaikan dengan gaya belajar kita masing-masing. Kelompok kinestetik, jaya jaya jaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rahman. Saya dari kelompok auditori indera pendengaran. Pembelajaran sangat asik sekali karena dibedakan menjadi 3 kelompok yang disesuaikan dengan ya belajar kami masing-masing. Kelompok auditori, yes yes, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.